Feel left sana. Feel life destiny. Itu ide ya, itu tadi ya kalau nggak salah ya. Nah, kita coba dulu cek-cek ya, siapa tahu ada yang error. Sebenarnya sih oke ya. Di sini akan live untuk Warriors Orochi. Apa live agak telat, tapi it is what it is. Ya, I have something to do, so it is what it is. Kali ini kita akan main Warriors Orochi. Biasanya kita main apa namanya, Dinasti Warrior, tapi ada yang request untuk main Warriors Orochi, ya kita mainin ya. Kalian bisa juga request, tapi lewat Swaria ya, btw. Gitu. Jadi kita akan nyoba apa ya, Warriors Orochi itu. Kita harus ngapain sih, aku udah lupa main. Biasanya sih, Warriors Orochi itu kita langsung main musuh ya. So modenya atau storynya kita milih Orochi aja lah, yang jelas-jelas Orochi ya. Yoi. Ini difficulty-nya gimana ini? Difficulty-nya nanti kah? Karakter sementara kalian bisa memilih nih, Daji, Dongzuo. Gak ada ya yang lain ya? Cuma tiga orang ini doang ya. Weapon semua sama. Udah lama sih nggak main, jadi nggak lupa mungkin. Oh ini dia difficulty-nya. Orochi Army versus Toyotomi Hojo Army. Lawan Samurai Warriors nih. Orochi. Orochi. Walaupun saya lebih enjoy main Dinasti Warrior sih, mau farming kuda sih. Tapi ya itu what it is. Nah, ini paling healing kita 1 jam atau 1 jam setengah atau 2 jam ya. Gantung. Tanoshimimashou. Orochimaru. Oh ya, untuk suaranya nggak terlalu keras ya. Ntar aku cek dulu ya suaranya. Harus nyeting semuanya sih dari awal. Masih oke sih. Taiko. Orochi wa sono tsumi ni yori. Orochi. Ternyata Orochi adalah makhluk yang dikurung. Senkai ni yuhei sare. Terlalu punishment ya, daripada ada orang tim. Jaji. Membantunya untuk lepas. Orochi. Terus setelah lepas Orochi menggunakan kekuatannya untuk membengkok-bengkokkan ruang dan waktu dan membawa satria-kesatria paling berani yang pernah ada di dunia ya. Tujuan Orochi hanya satu, yaitu adalah mencobai mereka. Oke, okay, kamu di tahun 2006. Yoi. Ini ada Dongzu. Welcome, by the way. Biasanya aku main Dinasti Warrior 6 sih, tapi ini requestan sih. Kalian juga bisa request game-game kesayangan kalian sih. Aku tidak peduli jika mereka terlalu lemah untuk bertahan hidup. Jadi mereka biarlah menjadi debu ya. Ini ngebug BGM-nya anjir. Alurnya sama kah maksudmu? Alur apanya? Ini aku namatin story-nya Orochi ya. Kita dibolehin pakai 3 karakter di sini. Difficulty normal ya. Kita coba. Odawara Castle. Istana Odawara. Ya, kita ada push. Gambarnya sih
Crips ya. Ada lubu bang di situ, ada dong. Ini kita ada combo segitiga segitiganya, jadi kita bingung deh. Sebagai pengguna kotak-kotak, nggak terlalu biasa ya. Ya, untuk kudanya pun kita bisa ambil kuda random ya, nggak ada kuda sih sebenarnya. Agak nggak enak ya. Kontrolnya agak lompat-lompat ini. Gak tau versi versi ini bukan dinasti warrior pak, ini warrior dynasty pak. Jadi kita bisa gunain 3 karakter. Oke. Ini. Oke. Ini diambil dari dinasti warrior 3, dinasti warrior 5 ya. Karakter-karakter dinasti warriornya ya. Mantap sih Orochi. Walaupun kontrolnya agak menyusahkan ya. Tutorial dapetin tutorial dari tutorial bang. Nama gamenya apa? Di screen ada itu besar bang. Di layar. Harap dilihat ya. Kayak Losaga bisa pakai beberapa cara ya. Oh Losaga kak. Aku Losaga malah belum pernah main ya. Aku di ya mana? Zaman-zaman warnet itu mainnya PB ya dulu ya. Zaman-zaman itu main PB ya. Yes, level up. Ini kita manggil pakai selek ya. Manggil kuda. Downloadnya gimana bang? Downloadnya di Google banyak sih. Tutorial-tutorial di YouTube juga banyak. Kalau kalian minat ya bisa bikinin juga. Aigong-gong siapa lagi anjir? Kok ada gentong apa nih? Red. Oh. Musuh ah. Aku nggak hafal untuk karakter-karakter samurai warrior sih. Ini kalian kombonya tahu nggak ini? Yang the best untuk Orochi itu kotak-kotak apa itu? Nggak tahu ini kombonya karena kebiasaan main. Orido. Deretan Orochi. Oh itu gengnya Orochi kah? Pakai bahasa Jepang ya di sini ya. Oh, itu ada karun. PS berapa bang? Di layar ada di situ simbolnya ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Kenji Maida, anjir. Oke. Kombonya apa yang kalian tahu cuy? Altia lo bang.
Di mana ini yang request ini? Boleh request game jadul kesayangan kalian ya. Bisa lewat Saweria kalau mau request. Mungkin kalau aku punya bisa aku mainin next stream. Kalau nyaman bisa main tiap hari aku cuy. Ini masih belum sih aku. Walaupun aku dulu juga main ini ya. Tamat ya semua kerajaannya ya. Gaji bang. Oh iya, ini karakternya 3 ya, lupa aku. Gaji. Kayak klereng aja. Oh, kudanya ini kuda-kuda murahan ya. Infinity combo kalian tahu nggak? Infinity combo buat karakter-karakter ini. Uso, bung 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 bung. Warrior. Halo bang, halo. Orang sih kayak lupu. Ini baru seru. Anjay, masa seru sih? Apa lu lebih suka 6 lo? Gambarnya lebih cemerlang gitu. Ini masih belum nemu feelingnya ya. Wow, ketaruh Fuma anjir. Taruh Fuma itu Samurai Warrior kan? Banyak kayak iblis gitu. Punya armor lagi ini karakter. Kayak Orochi Egg bang. Dimana itu? Orochi Egg yang mana itu? Oh, tipe power itu emang nggak bisa di stagger ya. Karena ada tipe speed, tipe power, tipe teknik juga kan. Ya, lupu itu tipe power itu. Nggak terlalu bagus loh. Dongzuo bang nggak terlalu bagus. Kenapa emang? Wow, apa itu? Spiderman anjir. Damage-nya kok gak ada ya? Emang level 1 sih. Harusnya aku main easy aja ya daripada normal ya. Pasti oba kan. Kita download Orochi 2 gimana? Ya banyak kayak download-download game-game yang lain ya. Emulator gamenya pakai tinggal. Mana itu kok lari Kotaro Fuma? Oh, Kotaro Fuma join tim kita kan. Eh, ngecek map dikecilin gimana cuy? Tanya gimana? Ngecek. Dongzuo bagus loh. Punya combo ini loh. Spam-spam. Ini. Enak ini.
ナイス。Udah lompat-lompat dulu. Dulu mainnya gini terus aku deh. Enak. Dulu aku mainnya gini deh. Udah dapat kuda lu bubang di DW. Belum tapi dapat kuda raja ya. Aku dapat 4 kuda raja ya. 4 atau 3 ya lu. Apa itu? Kamu pakai Nobunaga udah. Hello Charlotte, thank you udah ngasih Rose. Rose dah. Rose dah. Kita terus kemana sih? Ini ada target-targetnya nggak sih? Ada condition ya. Kita ngalahin Hideyoshi, Toyotomi, dan Ujimasa Hujo. Terus untuk nggak ada yang namanya target-target ya di sini ya. Treasure Gate nih. Obsidian. Oke. Loh kok nggak main DW6 ini request ini. Ada yang request. Silahkan yang mau request juga kalau ada game kesayangan yang ingin dimainin di Saweria ya. Kalau aku bisa nanti kemainin, kalau enggak ya game lain. Apalagi kalau gamenya beli ya. Gamenya beli jangan. Game retro oke lah ya. Paling enak ini sih. Areanya gede banget coy. Buat bully-bully mantap. Royok anjir. Ini Infinity Combo gak ada kah? Kalau misalnya kotak-kotak segitiga, kotak-kotak segitiga, kotak-kotak segitiga gitu terus. Tim info bang, tim info. Apa itu info? Gak ada cuy. Ini nih. Anjir ada lubunya Samurai Warrior cuy. Eji Maiza cuy. Punya betul banget. Smackdown anjir. Anjir, damage-nya sakit kali. Kalau dia punya bawaan elemen es, bawaan gigi ya. Oh, ada suaranya. Dibakar sudah saudara. Live YouTube gap doang. Aku juga live YouTube sih. Walaupun YouTube aku vertikal ya. Anjay. Cara musik ini bagus 6 ya. Musiknya keren 6. Demon Samurai Warrior ini. Ini Warrior Orochi pak. Kayak di screen lah. Kita ngalahin yang belum dikalahin lah biar rata. Anjir. Oh masih ada satu ting. Ini dari Samurai Warrior kalau nggak salah. Ini belum combo 3 tikar kapan? Caranya gimana cuy? Aku lupa, udah lama nggak main. Enak ini. Bisa nggak bisa di stagger ini karakter sih. Kalau di Dinasti Warrior 6 itu kamu punya spesial, spesial hidup nggak bisa di stagger. Oh,
ada video si Toyotomi ya. Kita lari dulu lah. Kita ngeratain yang lain dulu lah. Jangan langsung ngegip rasa, nggak seru deh. L1, R1 musuh babang, tapi harus musuh full. Semua kak, musuh full. Ini kita... apa ini? Patuh. Kita bantuin tim dulu aja lah. Kalau dua dari PC nggak tahu sih, coba cek di Steam. Kalau yang baru lah, lebih lengkap, lebih banyak karakternya kan. L1 mana anjir? Enggak cuy. Mana anjir? Gak ada pak. Gak ada pak. Gerakan bagus. Oh iya, aku tadi belum nonton One Piece aku. Nah, itu gerakan Dong Su yang bagus itu sih. Dari dinasti Baryok 5. Yang tahu jurus spesial 3 karakter silahkan ya, kasih tahu ya. Udah lama nggak main ya. Kita lompat-lompat. Enak nih, areal yang gede banget sih. Tapi terlalu impact-nya itu belum nggak terasa sih. Belum kayak Dynasty Warriors 6 ya. Belum terlalu nyaman aku. Alful dulu. Kombonya yang efektif apa pak? Untuk Orochi pak. Oke. Bersih ya di sini ya. Ini belum cuy, bersih ya. Bersih kan ya. Kapten matiin biasane suka muncul temen sih. Mana? Kayak TV bukan sih? Kok pakai Lingtong? Lingtong juga ada, tapi kerajaannya kerajaan Wu ya. Kapten nih, apanya? Kayak TV bukan sih? Ya kayak lah, sama ini musuh. Namanya Warriors Orochi musuh kok. Oh ini kak, tim musuh bareng itu, nyoba-nyoba bisa berarti, tapi nggak pas ya, keliru. Harusnya 3 sih. Itu satu doang. Apa itu? Di masa ya mana? Oh bubar kah? Kata ini rajanya kah?
pakai Hanzo dong, emang ada Hanzo. Bentuknya kayak Dragon of Tekken 8 aja bukannya. Musiknya gimana gitu. Gimana Keiji? Namamu Keiji kan? Kamu mau sore tomo watashi? Mau surrender atau mati ya? Pergilah. Kita di sini mau mencari Orochi. Mundur Daiji. Daiji. Oh, kamulah yang bernama Keiji. Apa yang kamu, apa tujuan kamu bertarung, bro? Mengendalikan dunia, kekayaan, atau ada perempuan yang kamu ingin apa namanya, apa impress tuh bahasa Indonesia nih? Kau tamatin nggak, bang? Iya. Tapi ini sementara doang sih. Next stream aku main Dynasty Warrior 6 sih. Kalau hasilnya bagus ya kita main ini. Kalau enggak ya main 6 aja. Sambil nyari kuda lubu kan. Tamatin mas eh. Intinya sih ya ngerekrut semua ya. Ngerekrut tim sih. Oke, kita dapat karakter di situ. Senjata. Waduh, ini bikin senjatanya juga cukup ribet ya dulu ya. Kayaknya di gabung-gabungin gitu ya. Cek dulu. Kalau ada Totoro Fuma berarti ada Hanzo, bang. Bang tahu cara ganti bahasanya? Punya aku kok Jepang. Hah? Kok Jepang? Punya aku Jepang ini cuy. Mau cari yang Inggris. Suara sih aku sengaja cari yang Jepang ya. Inggris bosen aku. Hadir pak, halo. Lanjut dari sini. Kita bisa ganti karakter sih. Keiji, Keiji. Siapa namanya? Dongsuo. Kalian bisa ganti dengan karakter lain ya. Totaro, Kuma, Keiji Maeda. Totaro Kuma lah. Jadi ini not bad lah ya. Lah, Dongsuo emang sih. Dongsuo kan emang orang negatif. Antagonis gitu ya. Thank you udah di follow, jangan lupa di tap-tap ya. Jadi thank you buat Rose-nya 3 kali loh, mantap. Kita main normal, easy, chaos, normal aja lah ya. Dapetin Orochi Egg bang, gak tahu caranya cuy. Dulu aku terakhir main juga gak punya Orochi Egg bang. Bahasa Jepang. Waduh, kita dapat gift dari Kyo Susu. Love you anjir. Apa itu? Gak suka perempuan gak? Oh, BGM ku ngebug. Thank you BTW. Thank you udah
salah keep gak apa-apa. Tank 2 ada Orochi, Anjay Warrior Orochi, yoi. It's okay, it's okay. Thank you BTW. Thank you so much. Senjata, ada senjata baru buat Orochi ya. Tapi damage-nya cuma 12 doang. Ini efeknya ada, kurang tahu sih. Efeknya apa? Damage tambahan dengan api. Oke. Jadi di sini ada kelereng. Tarufuma. Ability apa ini? Lupa sih ini aku jujur ini ya. Aku kurang hafal ya. Waduh, kita dikasih GG sampai 118 bangke. Banyak kali coy. Buat nyawerin orang ya. Tabunganmu banyak ya. Thank you BTW. Untuk manggil kuda di sini selek ya ternyata. Beda ya. Arah kalian bisa pakai buat main. Wah, musuh kuliu B cuy. Thank you so very much BTW. Semoga rezekinya dilancarkan ya, seperti biasa ya. Arigato. Game lama ini bang, tapi gua suka. Emang sini mainnya game lama-lama pak. Kita main game retro ya. Kalian kalau punya game-game PS2 yang kalian sukai silahkan ya, kasih saran ya. Siapa tahu cocok ya pak. Nah, dulu sih aku emang mainnya Warrior Orochi juga sih. Setelah Warrior 6 itu ngebug gak jelas main di PS kan. Ada penyuka gadis monster ya. Waduh, ngelek-ngelek. Warrior Lube mau dicari. Wah, ini sulit ya. Oh, dikuli Orochi. Kenapa ya, Mak? Oh, aku nggak baca story-nya sih tadi. Grafiknya bikin pusing. Ya, bisa demikian yang agak burik gimana gitu. Tapi wajar sih zaman-zaman dulu game-nya kayak gini. Kok ngelek-ngelek. Game-nya terlalu berat ya. Dulu kayaknya bagus-bagus aja deh. Sekarang pusing karena grafiknya. Mungkin grainy ya. Tapi wajar sih Dynasty Warrior 5 ya kayak gini sih. Kecuali 6 ya, 6 bagus. Ini agak gelap ya. 6, makanya 6 aku betah main coy. Ganti lagunya juga gak putus-putus. Loh. Oke. Lo. Labirin kah? Oh enggak deh. Ada Sugeli yang anjir. Dikunci. Oh, kita harus cari caranya untuk membuka kah? Ah, ini apa ini? Oh, di sana bisa dibuka ding. Ibu mau si kabur ini. Masa? Kalahkan Liu Bei. Kalah jika Cotton Mouth itu kalah atau Liu Bei sampai lari. Ah, Liu Bei suka lari anjir. Dimanapun suka berlari dia. Ini cara larinya gimana deh? Cara keluarnya gimana deh? Oh, ini di kill dulu ini base captain kan. Bagi yang tahu silahkan ya. Pusing gue liatnya. Ya udah, kamu nggak usah nonton dulu, besok kita kembali ke Dynasty Warrior 6. Santai pak. Ini gimana ini, kita mau kemana ini?
Iya, sembunyi di hutan. Hutan mana? Dengan berarti kuda anjir. Ya juga ya. Mana ini cuy? Terbang atas bang. Kayak lupa anjir. Aku dulu juga namatin tapi dulu aku kayaknya lupa ada event kayak gini ya. Main tinggal main dulu. Empat pohon pohon. Oh udah dibuka kah? Oh emang nunggu dibuka anjir. Udah pensiun, pensiun. Udah. Kita langsung kill Liu Bei atau gimana ini? Liu Bei udah lari loh. Uri Ju. Oke oke oke. Kita malah mainnya pakai gini terus ya. Aduh, kita harus ke tempatnya Liu Bei ini, cuy. Kita sudah dibuka kah? Sulit. Kemanahnya cukup merepotkan ternyata di game ini. No. Emang udah paling seru ini game, anjir. Emang iya. Kudanya larinya cepet ya. Tetap saja tidak terbuka, saudara-saudara. Ternyata salah saya, cuy. Gimana nih, aku panik mode ini, cuy. Harus kemana ini? Harus kill semua kah? Kita harus buka ini dong. Gak bisa dibetorin tuh. Ini bosku. Masa kiri ini kah? Oke. Oke. Kita spam spam. Ini yang dihilangkan di Dynasty Warrior 6 sih. Combo kayak gini. Oh, kita harus nge-kill emang ya. Ayo kita kejar Liu Bei ya. Liu Bei nya telat ini kayaknya. Gitu ya Liu Bei ya. Kita harus kill semuanya sih. Kita harus cepat ini. Satu story itu. Satu story orang itu apa kayak di Vietnam, Pak? Ini satu story doang sih. Left ini doang aku main Orochi. Kalau pada suka ya oke, kita main terus. Kalau enggak ya lanjut di Vietnam lah. Di Vietnam aja belum selesai kok. Gak nge-lag-nge-lag ya? Settinganku ya? Gak patah-patah. Ini belum kebuka ya? Kita harus kill semuanya sih ini. Udah aku hilang. Kaikum ternyata pancing.
Scorpio susu, eh kok susu, ceritanya gimana? Ini ceritanya Orochi ini adalah sesuatu yang disegel penjara tapi bisa lepas, terus bikin hurek lah, bikin kekacauan. Oh itu udah dibuka, eh itu bukan ding. Kalah kita Jin. Makin kelamaan ya kita nyari jalan deh. Itu jangan-jangan jalannya di sana sih. Oh ya dibuka kah? Eh enggak sih, liru. Oh ini dibuka kah? Enggak bilang. Enggak tahu aku ternyata dibuka ternyata. Kita ngejar Liu Bei terlalu jauh lah, bisa lah ya. Oh hati Allah sih. No, ini kerucuknya juga meresahkan ini. Ya Luku nggak bisa di stagger ya. Menang ini, Liu Bei mati menang kan kita. Oh my. Liu Bei gak fokus lari ya, gak kayak di game Dynasty Warrior 6. Dynasty Warrior 6 kita kejar malah mati. Aduh. Sulit kali anjir dikeroyok. What the freak dikeroyok Menghuo. Kalau kuat masih Orochi deh gitu kayaknya. Nolah anjir. Nope anjir nope. Emang kamu bisa? Apaan tiba-tiba dateng nop? Apa sah? Risi saya lihat tulisan kayak gini. Akai. De. Oke. Lanjut. Lagi. Jadi kita harus lewat atas ya. Mat bro, buka sama pilihan game lo. Oke. Gameplay aja nih. Tapi aku nggak ngerti gameplaynya cuy. Lupa pak. Info ceritanya gue penasaran. Intinya sih Orochi ini disegel kan, terus dibantu Daiji untuk lepas, terus dia bikin dunia baru ya, yang mana menghancurkan atau membuat waktu dan juga space, jiku lah ya, jikukan ninjutsu lah ya, yang mana waktu dan juga space itu kacau, terus membawa semua para prajurit. Eh bentar, ini tadi karakternya apa aja cuy? Oh udah benar. Semua prajurit terkuat di masanya itu dibawa ke dunia ini. Jadi di sini ada Samurai Warrior sama Dynasty Warrior jadi satu cuy. Itu intinya seperti itu. Kalau salah silahkan dibenarkan. Aku taunya dari baca tadi cuy. Ada info tadi tuh. Gitu pak. Dapat love yang di live itu gimana pak? Maksudnya
maksudnya gimana? Aku nggak ngerti coy. Aku TikTok aja mainan pas live stream doang. Konten cuma konten doang. Stage 2 kah ini? Kok tahu? Kok tahu bos? Main kah? Ini jurus keandalan. Kita spam S ini mantap. Top orange, nggak tahu dia bos. Banyak yang nggak main lo ini. Aku juga main sih, tapi lupa semua. Nah, mati semua kan? Tuto. Tutunya kayak Dragunov. Second 8 sih. Nah, itu hard nih. Thank you by the way. Gifnya. Jadi kill dulu lah. Ini Kotaro Kuma ya, dari dinasti, dari Samurai Warrior ya. Indonesia Warrior gitu gak ada ya. Oke, kita dapat ini. Terus dapetin Orochi Ikbang, gak tahu caranya aku. Kita coba ya. Kotaro Kuma si iseng. Kok bisa? Oh, nggak pernah main Samurai Warrior masalahnya. Cari engineer di pojok-pojok ternyata. Ini kah? Engineer? Dalam rumah-rumah ini kah? Nggak ada sih. Apa ini gila pak? Lompat ini nanti nggak ada ting. Ini kudanya nggak bisa lompat ya? Ada yang tahu ini gamenya gimana? Aku nggak ngerti kuy. Mekaniknya gimana? Pencet segitiga bang. Segitiga apa ya? Oh iya segitiga lompat ya. Udah dia ini. Kira L1. Ini dia ketemu pak. Oke oke. Thank you by the way segitiganya. Tunggu nanti telat loh. Kurin Shell. Sugar. Sugar. Boom 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 boom. Ini musuhnya enak banget sih. Dulu aku gini terus aku menang ya deh. Lompat segitiga terus spam ya. Udah aku mana? Ini kelucuk-kelucuknya juga cukup meresahkan juga di sini. Balma. Kok Balmon? Apa nggak merasa terhina loh sih dengan Bal? Musuhnya cepet kali dia. Kombonya terbaik ini apa sih? Kotak-kotak apa cuy? Oke, kita langsung kill Ryupe ya.
karena di atas sana terbuka pintunya kan. Nanti Daichi ulti langsung ganti ulti ulti biar lebih sakit. Anjir disenggol aku. Anjir. Tak salah itu gitu. Enggak lah ya. Kita langsung ngejar Liu Bei dulu lah ya. Liu Bei di situ. Oke. Okay. Main pakai apa? Pakai PC, coy. Bang, ingat true musuh enggak? True musuh itu musuh yang sebenarnya ya. Itu aku taunya dari Dynasty Warrior 6 sih. Karena main Dynasty Warrior 6 ya, betul ya. Apa ini? Zoyun. Karakter kesukaan banyak orang ya. Zoyun ya. Anjay. Lompat-lompat aja tuh. Ya ini paling enak ini lompat ketika paling enak sendiri. Aku ulti bang, jangan pas selesai. Oke. Gimana coy? Gak tahu pak. Bisa 3 atau 2 doang. Udah surong sama Menghuo ya. Suami istri pak. Mana ini Liu Bei? Liu Bei mati. Intinya kita disuruh nge-kill Liu Bei ya. Gitu ternyata. Banyak segitiga aja bang yang Orochi. Oke. Waktu muncul wajah terus pencet bundar aja bang. Siap-siap. Malum nggak tahu ya. Liu Bei ini jadi temannya kah? Apa yang harus kulakukan dengan sang Liu Bei? Su menderita kekalahan yang luar biasa ya. Dengan raja kami, pemimpin kami yang diculik ya di bawah, mereka akan pasti menyelamatkan mereka ya. Sugiliang juga ditangkap anjir. Buset main nih, dapetin Orochi X lama banget bang. Sun Wukong aja bang, nggak usah pakai kuda. Hah? Tadi udah bener tapi nggak mencet nul. Bunder lah ya. Oke dapet siapa namanya? Sugiliang ya, Hong Ming. Oke oke. Yoshitsune Minamoto sih menurut gue. Dia pakai awan bang. Awannya dipanggil atau langsung ada cuy? Kayaknya nggak usah kan kayaknya. Saya ingatku sih. Kita bisa ganti karakter di sini. Ini samurai 1, samurai 2, samurai 3. Anjir samurai 3. Dasu. Sugiliang.
Wu Wei Order. Aku mending ini sih. Enak ini sih. Pengen ini isi gamenya tapi suka macet di PS. Bener itu. Suka macet di PS. Aku Samurai Warrior 2 yang suka macet. Belum main aja item ya. Kalau ini masih bisa dimainin sih. Ini lanjut kita melawan Takeda Uesugi. Ya waktu ulti karakter udah bener, cuma nggak pencet. Bener aja sih. Oh Singen, Takeda Singen ini kan. Ini siapa ini? Kenshin. Kenshin siapa gitu? Tak ingatku sih Kenshin ya. Kenshin Himura. Kenapa nggak coba yang spesial bang? Maksudmu? Spesial yang mana? Apanya yang spesial? Oh iya, aku lupa chat di YouTube, cok. Gambarnya keren juga, anjir. Ya, benar. Kawana Kajima. Kawa itu sungai, Jima itu jiwa. Jima itu island. Setelah menguasai Chengdu, Daji membawa Liu Bei sebagai tawanan dan membawa menerima bantuan dari Zuge Liang ya. Jadi strategisnya Orochi anjir. Orochi Kenshin Uesugi. Ada pro player semua ini, pada yang pada sepuh-sepuh samurai warrior ya. Oh lebih dinasti warrior guy ya. Game-nya ngebug anjir. Karena ini mod-modan suara ya. Orochi X Lubu. Udah lah Orochi 2 spesial, cuman minusnya Jepang aja. PS berapa itu? Akhir nama besar Orochi dari nama ular, yoi. Emang itu snake kan, ular kan, Orochi Maru kan. Lebih baik gedein level dulu, main primode agak lama soalnya ini game. Level 2 selalu di filter maksudnya. Filter apanya cuy? PSP bang, oh PSP kah? Oh PSP aku nggak tahu. Cari yang mod lah, mod yang udah di Inggris ya lah. Senjata kita dapat senjata nggak sih? Takota Rokuma nggak dapat senjata cuy. Vitality kita bisa nambahin vitality, boost, nambahin XP, boost. Oke, okay. Team info, condition kita harus nge-kill Kenshin Uesugi sama Singen Takeda. Oke, okay. Ini keep garrison safe and defeat Young Warrior. Pressure atau jadi bilang apa namanya, harta karun ya. Oh ya btw tadi thank you gift-nya ya. Sekali lagi, mantap nostalgia kok lihat in game. Mantap, main lagi lah nostalgia. Hidup itu happy aja ya. Ada banyak yang belum pernah aku tamatin tuh game-game ya, game-game lama ya. Kita langsung push aja lah. Daji. Terus ngapain? Itu kan. Kotak 3 kali segitiga. Enak kombonya, coba. 1 2 3. Mana anjir? Kotak 2 kali segitiga GG.
Aku lebih suka ini sih. Kotak kali, kotak dua kali segitiga. Nyatanya berarti belum sampai sih ya. Pengaruh. Spam segitiga, spam segitiga ya. Lebih ke level, oh. Oh banyak sepu-sepu anjir. Wah apa itu? Sepir anjir. Udah sepir. Boom 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 boom. Ini emulator apa PC bang? Emulator lah. Makanya kalau main BWO main free mode dulu baru. Oke. Main berapa kali Orochinya sih? Thanos farming farming club. Ini pintunya bukanya gimana ini? Pintunya bukanya gimana? Pasal arah kita tadi. Gak kedengaran suaranya bang? Masa gak kedengaran, cuk? Suara siapa yang enggak kedengeran? Masa enggak kedengeran anjir? Anjir, masa enggak kedengeran nanti kalau kekerasan ngomong keras aja ya. Gimana ini? Musiknya malah kegedean. Oke. Okay. Deh. Kebesaran cuy. Dan ada yang ngomong udah bagus, ada yang itu gimana sih, bingung aku. Kok nggak di W6 bang? Ini requestan orang ya, dan orangnya belum muncul ya yang request main ini. Sialan emang, mana ini yang request? Kalau ada tiga kapan? Gak punya aku. Beliin. Kimura Sanada, enggak. Beliin switch dua pak. Yang kecil-kecil ini perlu diserang-serang nggak sih? Kalau di Dynasty Warrior kan kita nggak perlu serang yang kecil-kecil. Tangannya tangan Spider-Man. Kalau pengen XP lipat saja pak. Oke. Oke. Satu lagi. Bang PDKT-in Kobu maksudnya. Aduh, apa itu? Masih
Ini penggemarnya marah, Pak. Wah, ini dia Yuki Murasanada ya. Izan Mail. Isa Mail. Aduh. Tapi enaknya power tipe itu di stagger agak sulit, cuy. Jadi nggak bisa defend langsung, Pak. Kita nggak bisa defend kah ini? Kayak Dinasti Warrior 6 L1. Bertahan gimana ini, Pak? Main Orochi cuma pakai Orochi doang. Sama dong. Kadang kelupaan kalau karakternya 3, Pak. Ya L1. Mana nggak bertahan, Pak? Ada Yukimura ya. Boom. Wow, mantap. Satisfying. Senjata akhirnya. Apakah ini saingan Lubu? Nanti Lubu muncul kan ya. Jangan gerak. Oke. Ya merah-merah ya di sini. Dan merepotkan oleh katanya. Buat bersihin juga repot juga sih bersihin kayak ginian. Kucuk. Ini aku ingat ini. Ini labirin yang bikin pusing ini dulu ku gambar anjir. Jalurnya ini dulu ku gambar anjir. Kotak-kotak segitiga. 1, 2. Mana anjir? 1, 2, 3. Ada cuy. Belum anjir. Dibakar ya. Ada Katsu Honda Lubu. Oh ini kita harus lewat sini kah? Oh nggak mau kah? Ini pakai insting dulu apalah aku jalannya cuy. Susume. Apa ini cuy? Oh, lewat sini tiba-tiba. Ini ngapain ini cuy? Oh, di atas dibuka lah. Oke, kita cover yang atas aja ya. Bensin OTW ke base lu, oke. Kita langsung pulang ya. Ini kudanya cepet banget anjir. Yang ngebut ini. Kok ada basaran anjir? Basaran? Samurai Warrior lah. Bum 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 bum. Gak kena aja. Kenshin Uesugi kayak raksasa anjir. Emang tingginya segitu kah? Hmm?
harus lewat itu labirin untuk yang nanti kan. Oh itu apa itu? Oh ada musuh ya. Oke. Itu pejat-pejatan apa itu? Kayak pejat kotak-kotak ngawur padahal. Speed itu nggak terlalu enak cuy, gampang di stagger pak. Tanpa kita tahu tim ini memperhitungkan kita perbedaan Cina sama Jepang, maksudnya? Tadi masalahnya infokan, nanti ada sih. Pengisi suaranya nanti siapa tinggal? Pengisi suaranya di Zuru. Mati satu dulu, level up. Senjata mantap. Kita ke belakang dulu. Game kesukaan aku dulu. Iya kah, Hana Putri? Aduh keblandangan. Terlalu jauh saudara-saudara. Waktu selesai ngelawan Ia Subang nanti dapat siapa? Oh anu kah? Jati masamu nih kah? Himiko siapa lagi ya? Jir gak kenal aku. Aku ngertinya Ranmaru Mori ya gitu. Itu karakter laki atau perempuan? Dulu pas masih main kepikirannya itu karakter laki atau perempuan itu Ranmaru. Kayaknya jadi. Oh. Emang ada di seri Orochi kedua. Jangan-jangan game selanjutnya itu. Ini kemana ini? Dia minta taskete padahal lawannya Andoman. Kata masih ada satu tadi. Nope. Terus Orochi nanti levelnya paling tinggi ya pak. Merah-merah semua ya. Bang harta jangan lupa diambil apa itu? Treasure kah? Gak ngerti ya treasure itu. Anjir, musuhku belum keisi sih, lupa. Ini jurus saya untuk ngalahin Orochi zaman dulu ya. Lompat segitiga cuy. Sama ngeluarin es. Enak nih, arealnya gede banget cuy. Jakil banyak kalian pakai ini. Ya kan? Oh belum nih. Mantap. Banyak sekali sepatu roda di sini. Oh masih kah? Apaan itu? Santai pak, ini channel family friendly ya. Hati-hati dengan kata-kata kalian. Saya bisa blokir dengan tanpa rasa kasihan. Harap tenang. Kebiasaan main Dinasti Warrior 6. Jadi pejet-pejetannya agak ke mix-mix gitu. Udah mati kah? Mati ya?
Udah habis ya, jadi kita tinggal musuh raja doang. Ini killnya bisa 1000 kita pak kalau mau niat. Mana yang tahu tempat harta karunnya enggak? Yang tahu silahkan ya, bantu ya. Bayar Orochi 4 bang, mau beli gamenya review dulu lah. Nggak punya coy, beliin. Kalau nyuruh main game yang lain ya beliin lah. Kepala gua agak tengeng ya, terlalu tegang ya. Oh itu ada yang punya itu, silahkan ditanya. Ini kita lurus ke utara, bawah, lurus terus. Ini dulu ku gambar loh ini. Terus kesini, udah lurus terus. Loh. Pastus is struggling. Nani. Lulululul, kita sampai sini. Kita balik ya. Bingung kan ini jalan deh. Ketong suwo itu. Beliau memiliki ingatan yang buruk. Yes, I am. I have bad memory, bro. Itu jalannya gimana ini? Saya bingung. Ini kita kembali ke tempat tadi dong, kayaknya. Cukup deh. Cukup deh sekarang korek. Oh, ini kah? Oh, loh. Kita screenshot aja lah, kita foto. Kita foto aja dulu pak. Ikutin Dongsu aja pak. Dongsu, Dongsu emang bakal ngikutin jalannya. Ntar aku foto cuy. Kayak kalau nggak gini sulit cuy. Masa? Udah aku foto. Nah, aku mau lihat peta ya. Ini tadi ke sini. Aduh. Loh kok mati? Loh kok mati? Nyawanya mati. Loh. Loh kok mati, anjir? Mati, cok. Enggak lihat. Screenshot, cok. Lo HP bang, nggak lihat dir, maaf. Oh, what a joke, what the freak. Mohon maaf ya, saya nggak fokus anjir. Kira mat, nggak bisa mati emang. Kira nyawanya banyak anjir. Tadi itu arena damage bang, jadi lu kebakar selama ada di area tadi. Masa? Oh, ini nggak tahu jir. Kira kayak di Dinasti Warrior 6 ya. Jadi kalau kebakaran paling full 50% nyawa yang hilang cuy. Ternyata tidak ternyata. Bangke kau. Oh, ternyata banyak hal yang saya tidak tahu ternyata. Kita ngulang lagi bangke. Ya adalah. It's okay, saya feelingnya masih lama. Oke. Halo, ini stage yang aku paling benci. Nggak bilang kau kalau stage-nya sulit ini.
Aku masih inget sih dulu, dulu juga kayak gini sih area itu, tapi detail-detail kayak nyawanya berkurang itu nggak inget tau. Uriku. Entropy will always triumph. Gitu sih suaranya kan. Stage sulit tidak untuk Orochi X stage difficulty class pun easy banget bagi. Masa? Bedanya apa Orochi X sama Orochi biasa sih? Lore-nya apa itu lore-nya? Queen Shell. Saikyo no tatakai. Lanjut, lanjut. Pantuk. DW6 dan Dahra Speed tamat. Belum. Cuma ngelakuin yang di request aja sih. Ini cuma sementara, Pak. DW6 tetap nomor 1 ya. Makanya aku left 2 kali kan, tadi kan udah kan. Ini lebih niche daripada dinasti sih, banyak yang lebih suka nonton dinasti atau main dinasti sih. Bagus pakai cheat. Hidupmu penuh cheat, Pak. Jadi tiap hari kamu juga nge-cheat ya, hidupmu juga. Menggunakan orang salah, minum coklat panas, bermain tiktok tuh. Nge-cheat mah, nge-cheat ya, nge-cheat ya. Tak nge-cheat anjir. Main kalau memang pengen mencari hiburan ya nggak ngecit juga kali. Lawan si Yoshitsune Miyamoto, siapa namanya, Yukimura Sanada ya. Aku masih main ini game tapi versi PSP. Judulnya apa kalau di PSP? Berarti ini sebenarnya di cerita DW nggak ada, Bang. Ada nggak, Bang? Nggak ada lah, Orochi ini spin-off. Ceritanya kan Orochi yang membawa semua pemain dari atau prajurit Jepang ataupun Cina ke dunia ini kan, biar bisa merasakan kekuatan di manusia di zaman ini sih. Dia mau lari, Pak. Oh, membeku dia. Menyenangkan nih. Capek aku. Nah, ini mati Yuki Murasan ada Cinda itu. Kesihan cepetan, karena kita udah tahu cara mainnya sih. Terus kita kemana? Mancing, mancing anu. Mancing trigger.
ini belum dibuka semua sih jalannya sih. Lewat jalan lain itu bisa nggak sih? Lewat jalan lain tadi ini. Terus kita ngalahin kroco-kroco ini sih. Posisi ini pintunya ditutup ya, gak bisa dijebol anjir. Kita harus trigger cutscene itu yang di bawah. Kita harus trigger cutscene. Ambush truk. Oke. Oke, ini dibakar-bakar ya. Sasuga da na. やったや。 打ち取った。 Langsung kita ke sana ya. Itu Dongzhuo ngapain ini Dongzhuo? Killnya terus mentah senjata ke tanah ada nggak bang? Ada sih kayaknya. Oke, itu pintunya dibuka ya di situ ya. Jadi kita nggak perlu lewat itu sih kayaknya. Ada PVP-nya ya btw. Masih belum bisa combo 3 acar kah bang? 3 acar gak tau deh. Umplang aja. Oke, senjata tinggal Wesut gitu doang. Anjir, gua sih enak buahnya si Liu Fei anjir. Oh, enggak mau anak buahnya Liu Fei nurut Orochi ya. Belum bisa sih combo 3 karakter. Uji tutto. Oh, Dong Xiong ngikutin aku deh. Patnos. Nah, Patnos di situ nyari apa? Kanetsuku Naoe. Oke,
bisa semua elemen anjir di Orochi. Bisa es, bisa api, bisa petir. Serem anjir. Lu Pak. Kira macet. Tak ingkung di jalan gitu. Tasiri kre. Ngapain di tempat kayak gitu cuy? Kamu cuy. Oke. Mati kan? Untuk kuda pun kita harus diam ya, baru datang kudanya ya. Repot kali. Dah kita tinggal ngepush doang selesai ini. Capek aku, jangan lupa di tap ya. Bisher, enggak. Tinggal di pojok sana doang sih. Pas itu bisa nggak ya? Otomatis ini. Taskiru sih. Kunci kah? Kunci Pak. Gak bisa, kita lewat bawah dong. Merepotkan, mendok deh. Kita ikutin tim kita aja lah. Speednya singkat. Dari atas itu lurus terus. Itu kematian ya, kena start. Lurus. Yang di sini. Lurus ke sini terus lurus ya, yang penting lurus terus sampai ya. Loh. Ini berarti. Kok ada kayak. Nah, ini これですか、これ。 Oh, nggak ada ini jalannya cuy, nggak ada mapnya bang. Bingung ini. Dongzuo lewat mana? Dongzuo lah ikut aku. Aku sangat buruk dalam menggunakan arah ini cuy. Benar bosku, saya lihat mapnya dulu bosku.
damn it. Bentar, aku ngecek map. Jadi secara map kita harus lurus di sini, ya kan? Terus kita lurus, terus, oke, dilurus ke sini. Kita ikutin bocil-bocil ini aja, bocil kematian. Ya, yes, ikutin bocil-bocil aja, Pak. Skillnya terus mentah, senjata ke tanah, ada sih. Nah, ikutin bocil-bocil membantu. Oke, oke, kelihatan jalannya ya. Oke, oke. Let's go. Oke, oke. Ternyata sangat-sangat tidak jelas jalannya ya. Selamat datang. Saya emulator PS2, bro. Yoi. Nah, datang. Ya, pakai ikutin temen aja lah ya. Itota. Yos. Punya elemen petir ini, karakter punya elemen petir, api dan es jadi satu, Pak. Serem ini. Ketika terus saya naik. Biar juga sih. Dan anti stagger lagi. Enggak bisa kena stun. Yuk, aduh. Tinggal satu bosnya. Ini nge-cheat pakai raja terakhir. Enggak anjir, emang langsung dipakai. Story-nya emang gitu sih. Kita singin ya. Urjo. Namanya game-nya juga Orochi kan ya, kita pakai Orochi lah. Gua pernah main itu tapi kagak ngerti dulu. Sama. Yang penting gebuk-gebuk gitu aja. Misi-misinya enggak ngerti, cuy. Kita kill dulu dengan target jalannya. Boom, 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 boom. Oh, wadidya. Akhirnya selesai juga aja. Mati gara-gara api tadi aku coba. Thank you udah di follow BTW. Pilihan jadi teman nanti. Nostalgia bang, Dewi Orochi, yoi. Katsu-san. Jadi anu coy, anak buahnya Orochi aja. Naruto. Lepas di tap-tap ya.
Mana nih yang request Orochi malah enggak online dia. Waduh, tambah sulit nih. Karakter tambahan, apakah ada karakter baru kah? Entropy will always triumph. Gak ada, Pak. Warewaiku. Senjata. Ada flashnya ya, CG ini flash. Flame. Flame ability. Nectar ya. Lereng S. Next. Jadi di Orochi, oh sudah. Jadi Orochi ini cerita asli nggak ada ya, Bang? Nggak ada. Ini bisa dibilang ya spin off dari Dinasti Warrior dan juga Warrior Samurai. Itu. Jadi dibuatin karakter antagonis biar bisa dipakai. Ability juga pakaiin. Oke. Okay. Udah aku pakai semua sih. Itu doang kan, satu lagi lah ya, belum off ya, capek aku main bentar aja capek. EV kan tempat Dinasti Warrior ya. Orochi Army mengalah, defeated, mengalahkan pasukan gabungan dari Takeda dan Uesugi. Walaupun demikian mereka tetap kalah ya. Oh, ternyata strategisnya Daki. Kira Sugi Liang, tapi disuruh Sugi Liang ya, selanjutnya jadi pemimpinnya. Ternyata dia disuruh untuk mengetes. Oh, disuruh karena untuk mengetes Sugi Liang ya. Terus setuju dan menuju Hefei. Hefei Castle, Hefei kan terkenal banget di Dinasti Warrior ya. Ini Hefei. Ini kekuasaannya Wu. Hijou da ne. Arujo o mamoru tame to wa ie. Nozo. Ohanashi wa sore dake desu ga. Karena Liu Bei diculik ya. Baru selesai chapter 3, Kang. Yoi. Tadi kan mati ya. Ya udah aku ganti semua ya, BTW. Kondisi Sun Jian. Oke. Okay. Nah, ini tradisional lah ya, enggak ada yang aneh-aneh ya. Harusnya oke lah ya. Anyway, Castle. Habis ini aku mau nonton YouTube. Yang request malah nggak nonton, cuy, sialan itu. Yang request mana itu? Anjay. Yang panah-panah ini sih yang bikin emosi sih. Mengingatkan kita dengan Dinasti Warrior 3 sih. Pemanahnya memang WTF. Gak dipakein HD tekstur, Bang. Caranya gimana? Ada yang tahu kah? Kalau yang tahu caranya untuk setting PS 2 emulator silahkan ya. Kalau cuma langsung pakai terus saya pakai main. Yang penting nggak nge-lag gitu sih. Emulator ya PSCX lah, the best lah, the best emulator bos. PCSX sih. PCSX. PCSX. Yang 1.6. Yang stabil. Yang baru ada tapi belum stabil kan. Kayak gimana? Mungkin ada yang bisa DM nanti. Ada Ling Tong anjir.
Oh, biasanya main Dinasti Warrior 6. Dinasti Warrior 6 kan gambarnya bagus. Wait, wait. Ya, kamu biasanya pakai emulator apa, coy? Untuk tekstur, siapa tahu kalau ganti juga nggak apa-apa sih. Yang penting save-save-an nggak hilang ya. Kusume, Mino. Ini kroconya nggak terikat sama officer ya, nggak kayak di game sebelah ya. Karena gambarnya agak grainy masalahnya. Oh, Zhang Li. Ada tab-nya di situ buat buat tekstur. Bagian mana? Ganing anjir. Ganing kerjasama dengan Zhang Liao. Anjay. Bentar, kita cek ya. Lewat tekstur. Lewat tekstur mana? Nggak ada sih. Di mana sih? Gak ada pak, bagiannya nggak tahu sih aku. Mungkin kalian, mungkin kamu bisa nulis di DM ya, screenshotnya aja. DM ya, nanti kalau udah saya atau gimana, nanti aku cek. Kalau Dinasti Warrior 6 kan emang gambarnya udah bagus sih, jadi aku nggak merasa aneh. Tapi game PS2 emang gambarnya kayak gini sih. Oh, kayak Basara. Karena ini satu genre. Karakter Basara di sini ada sih. Siapa aja sih? Date Masamune gitu aja. Queen Seo. Oh, kita bisa lompat. Anjay. Boring dude. Oh, jadi itu collab custom waktu ini. Yoi, jadi Dynasty Warrior collab sama Samurai Warrior. Jadi karakternya banyak banget sih. Dan itu Dynasty Warrior 5 ya btw. Sama-sama Warrior 5, Samurai 2. Kemana belum pernah main aku Samurai Warrior. Terus Zhang Liao juga, kostumnya kan Dynasty Warrior 5 kan. Oh, ada kopi yang ya, cuma pakai kopi ya. Peti sih lebih tepat ya, bukan kopi ya. Basara kalau nggak salah beda perusahaan tuh.
mati semua pak. Tapi pindah tempat. Anjir, bocil-bocilnya bahaya ini. Tuta. Ini Ganing ya. Lawan Ganing. Anjir, kita nggak bisa lihat sini coy. Kita lewat jauh banget. Eh bisa ding. Enggak ya. Oh ini ada batas. Susume. Ganding tuh. Gandingnya lari anjir. Kenapa itu Ganingnya? Bang, lu download 6 sama Roti di mana? Di CD Roman. Kalau nggak full room. Full room sih. Full room paling gampang. Di Google sebenarnya banyak juga sih. Tinggal kreatif-kreatifmu aja. Sebagai pengguna internet harusnya bisa lah ya. YouTube juga ada banyak tutorial ya. Main Chaos bang, biar dapat senjata asli. Aduh, Chaos masih baru coy. Chaos aku main untuk game sebelah sih, Dynasty Warrior sih. Besok kita lanjut main Chaos lagi. Tadi pagi aku udah main sih. Main Chaos dan mati mulu anjir. Itu sorry, sorrynya dulu lah. Aku lupa sorrynya. Kata ya, Orochi emang OP. Gila. Orochi terlalu OP nih bos. Ada komen gua bang, oke. Aku baca lah. Kalau nggak lagi fokus ya. Kalau fokus nggak aku baca lah padat. Enemy reinforcement appear. Tunca anjir. Tempat mana ini? Tempat atas. Oh nggak dilihat. Soal sini ya tadi. Kalahkan Sun Jian dan Sun Ce. Lewat bawah sih. Ah, lewat bawah. Saya lewat bawah sisanya cuy. Keliru saya coy. Kita selesaiin ini ya sebelum kita end ya. Besok kita kembali lagi ke Dynasty Warrior 6 btw. Yang mau lihat atau request game lain silahkan di Samaria. Tapi kalau game-game baru kayak Dynasty Warrior 7, 9 yang harus beli, ngomong anjir. Ngomong dulu terus beliin. Gratisan aja dulu lah. Bang, cara dapetin Orochi X gimana? Nggak tahu, aku baru main Orochi sekarang, cuy. I don't know. Anda tanya di tempat yang salah. Are? Wisu, kenapa kok mandek? Nani? Mosimos? Kok mati, cok? Bentar, ini ada something wrong with it. Waduh, aku harus ngulang dong. Oh enggak. Apa? Apa anjir. Royal aku.
kira error. Kabuk segala. Kabuk. Lancar sih sebenarnya, cuma ngebuk. Oh shit. Pena sendiri oleh PC. Aduh, banyak banget musuh cuy. Cara yang tahu combo terbaik untuk Orochi. Pakai tahu gombang bang, nggak tahu tahu gombang apa sih? Tak kenal. Tak terapai tu. Yang buat pancing. Oh, rambutnya warna apa? Putih. Kalau bukan berarti aku salah. Oh, namanya gak hafal tu. Oh, itu kan. Yang ada di kaset. Tahu. Kurang bagus. Tentunya nggak mati-mati deh di situ. Satu tim sama Nua dan Fushi. Oke. Warida. Istota. Dah selesai. Kita push. Anjay, pucuk-pucuknya. Pucuk-pucuknya cukup merepotkan, berada. Apalagi yang memanah ya. Ingat aku. Kita tinggal dua musuh doang ya. Tunjian sama yang lain ya. Lupa di tap-tap ya. Tap-tap. Jadi aku mau nyari apa namanya, nyari kuda buat Lubu game sebelah ambil makan ya. Kalau aku agak pusing nih. Dynasty Warrior 6 spesial ya. Soyu anjir. Soyu yang di sini senjatanya apa sih? Pedang ya. Tapi bagus tongkat sih menurutku sih.
matiin cak. Rosina belum pernah coba lu. Itu PS berapa cuy? N6, Rosina, Rosina 3. Itu PSP atau PS3 atau PS4? Jadi lu Switch atau apa? Wah, PS3 nggak pernah punya PS3 sih. Beliin pak. Emulatornya udah ada di PS3. Cuman kapan bisa coba sih. Tapi PS2 dulu lah ya. PC juga bisa. Steam ada gak Steam? Beliin. Tapi kalau bisa yang beliin yang baru-baru aja sih. Aku rencana mau main Dynasty Warrior 7. Habis 6 selesai ya. Tapi sebelum itu main PS2 dulu. Oke, tinggal 1. Sun Jian mana sih? Ah, itu dia Sun Jian. The King ya. Ini video kalau kalian ketinggalan, kalian bisa cek di YouTube ya. Ini akan ku upload di YouTube. Kemungkinan hari Rabu. Karena videonya berat banget coy. 2 jam itu video TikTok itu bobotnya 10 giga anjir. Hampir 10 giga ya. Ini downloadnya juga lama. Habisin kuota. Jadi ya tunggu aja. Bagi yang ketinggalan ya silahkan cek di YouTube. Kalau pengen lihat untuk archive ya. Karena di TikTok kan nggak ada kemampuan untuk melihat yang udah live yang udah berlalu kan. Sampai epet terus. Jangan lupa di follow juga. Aduh capeknya. Aduh. Ngantuk lagi aku. Orochi-sama wa jakusha ni kyoumi ga arimasen. Orochi tidak ingin, tidak ada keinginan pada orang lemah ya. Orang-orang wu kalah ya. Menyerahlah kalau kalian tidak, kalian akan mati. Oh, kamu menjual jiwamu ke monster itu kah? Berhentilah, aku kalah. Aku meminta tolong kamu untuk apa namanya? Membiarkan anak buahku hidup ya. Kalau kalian, kalau kamu butuh tojiji, hostage atau tawanan, bawalah. Orochi seseru itu ini aja yang Orochi 4 mantap banget. Iya bosku, saya belum pernah main ya. Tidak, yang mulia, kamu adalah kebanggaan dari Wu. Jika kamu ditawan, Wu akan kalah. Dengarlah, Yoyu. Walaupun kita tidak punya daerah yang kita kuasai, tapi keren ini. Spirit semangat dari Wu tidak akan hancur. Ketika aku kembali, para harimau harus menyembunyikan taringnya. Oke,
akhirnya di bawah sebagai tawanan. Oke, dapat Sun Sang Jiang ya. Ini Warrior Roji atau Tibet Bang? Coba tebak. Sun Quan, oke. Sun Quan mukanya kayak gini ya, dinasti Warrior 5 ya. Ini Sun Ce ya. Kelihatan muda sekali. Ya emang muda sih Sun Ce. Zakiao, oke. Zhou Tai, oke. Mukanya kayak si Jackie Chan. Jackie Chan kayak masih kayak gitu, kayak gitu ya. Bang, Dewa 5 kok lebih susah dari Dewa 6? Masa? Dewa 6 sulit loh. Kalau main easy mah gampang. Apa ini? Senjata apa ini? 24 ya? Bentar. Yang kosong-kosong itu GG sih sebenarnya. Apple of Chaos, Ice Flash, Kotaro Fuma. Ini PSCSS. Iya, betul. Walah, Warrior Orochi, yoi. Di berapa bang? Di screen ada itu sih. Di layar. Oke banget. Save dulu ya. Nah, ini capek. Kita akan akhiri ya, saya. Sebenarnya masih beberapa stage lagi sih. Ini ternyata melelahkan game ini, cuy. Spek PC-mu gimana, Bang? Aku pakai RTX 3050 AMD berapa ya? AMD berapa ya? AMD mid-spec ya, AMD mid-spec, core-nya 6 kalau nggak salah. Lebih berat ini atau Dewa 6 bang? Secara size Dewa 6 ya. Dewa berat 6 sih ya. 6 itu rilis terakhir masalahnya sebagai game PS2, dan itu beratnya 7GB gitu. Kalau ini cuma 2GB 600 doang, masuk ringan ya, makanya gambarnya agak ngeblur gitu ya. Gitu, jadi tuh untuk stream kali ini saya capek sekali, udah 2 jam lebih ya, feeling gua habis. Besok kita kembali lagi di Dynasty Warrior 6, jadi kita save dulu. Mode yang bagus di game ini tuh bisa VS mode, cuy, saya suka ini. Buy one ya, mode buy one ini seru sih. Ini VS mode ini gigi sih. Ini mode gigi sih ini. Player 2 bisa lah. Kita bisa buy one ini deh. Kayak main Tekken ya. Jadi kita bisa buy one di sini. Yo, kita bisa main kayak Tekken di sini ya. Terus bisa ring out juga ya, kayak main Dragon Ball. Gitu. Ring out gitu. Gitu sih. Terus yang sering gue mainin ini. Jadi tuh sekiranya untuk stream kali ini, besok Senin mungkin sore ya, kita kembali main Dynasty Warrior 6, namatin Lubu. Oh ya, di sini ada Lubu gak sih? Coba lihat dulu. Karakternya banyak banget loh. Gak ada ya Lubu ya, belum ada deh, belum kebuka gitu. Jadi jangan lupa untuk di follow. Terima kasih untuk yang tadi gift ya, siapa aja tadi ya, Charlotte Kyo Susu ya, dengan banyak sekali giftnya. Terus jika kalian ingin request game-game yang lain, silahkan di Saveria. Oke, okay.
Thank you. See you to the next one. Bye bye. Gak capek.